إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sidang hadirin ahli jemaat yang dimuliai Allah sekalian, kita berada di akhir bulan 12 atau bulan Tanwakum 2565 atau 2021. Sudah cukup 2 tahun bermula dari kemunculan atau timbulnya penyakit virus COVID-19 yang dikatakan timbulnya di Wuhan di negeri China. Dalam masa 2 tahun, mangsa-mangsa yang terkena dengan virus corona ini lebih daripada 270 juta orang seluruh dunia. Dan yang sudah terpagu oleh maunya iaitu 50 juta lebih. 5 juta lebih. Ini adalah suatu tanda bahawasanya virus ini adalah satu virus yang menjangkit dengan cara kuat serta cepatnya. Maka itu satu pengajaran bagi kita dan bagi umat manusia, bahawasanya suatu perkara yang mereka tidak menjangka akan berlaku kepada manusia, maka dia akan berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendaknya saja. Bukan saja manusia jadi mangsa, jadi upai kepada virus ini, tapi dia juga menjejaskan beberapa bahagian kehidupan manusia, sama ada di segi ekonomi. Yang jelas sekali, kita tengok kedai-kedai, pekerja-pekerja terpenganggur, kedai-kedai ditutup. Dan juga dari segi pelajaran, pendidikan anak-anak kita. Daripada normal kepada new normal. Daripada peketik kepada tidak peketik. Daripada biasa kepada tidak biasa. Bukan sahaja di segi pendidikan, di segi ekonomi, tetapi ia juga dari segi pergaulan hidup kita. Majlis-majlis perkahwinan tidak diadakan cara besar-besaran. Cuma nikah kahwin dengan akad sahaja dan buat kunduri cara kecil-kecil di antara waris-waris sahaja. Itu juga kita yang kita sedang-sedang menjalankan, iaitu menjejaskan di segi pelaksanaan ibadat kepada Allah SWT. Cara berhimpun, cara berjemaah, baik solat jemaat, yang mana ini baru saja kita memulakan solat jemaat, setelah mana kita berhenti dalam beberapa bulan. Dan pula muka-muka kita tidak seperti biasa, ditutup dengan pelitup hidung dan mulut. Begitu juga solat jemaah, solat hari raya, dan juga bulan Ramadan solat tarawih. Ini adalah suatu pengajaran yang besar kepada manusia untuk kita berfikir dan kita menghadapi bagaimana kita nak menghadapi. Lebih-lebih lagi kita berada di pintu tahun baru 2022 atau 2565 ini. Apakah kita akan masih dalam normal, dalam new normal, dalam keadaan tidak biasa, atau dalam tata cara hidup yang baru dari segi ibadat,
dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita selaku orang Muslim, kita tidak sama sekali putus asa, dan kita kenal baik bahawa ini adalah satu ujian Allah SWT kepada umat manusia, yang termasuknya kita umat Islam di seluruh dunia. Maka kita, walau bagaimanapun dunia, walau bagaimana keadaan ujian Allah SWT, walau bagaimanapun ekonomi merosot, menurun mundur, walau bagaimanapun dari segi pendidikan anak-anak kita dan kita sendiri pun begitu juga, walau bagaimanapun di segi sosial kemasyarakatan, hubungan kita dengan kaum kerabat silaturahim dan dengan kawan-kawan dan dengan umat manusia, tapi kita tetap bahawa kita adalah orang yang terbaik di kalangan umat manusia yang lain. Dengan sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah cukup kita menjadi orang yang terbaik. Sebab kerana kita dijamin oleh Islam kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang maksudnya heran urusan orang mukmin. Bagus urusan mereka itu. Urusan mereka itu semuanya baik. Yang tidak ada pada orang yang lain. Kalau mereka diberi kesenangan, kalau mereka diberi hidup yang mewah, syakara mereka cukup pada Allah SWT. La syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur nikmat aku, nescaya aku tambahkan lagi kepadamu. Jika mereka ditimpa oleh satu-satu ujian dengan kesusahan, maka mereka sabar, maka mereka beroleh kebaikan. Ikut apa sahaja keadaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya adalah baik untuk mereka. Sabar adalah satu cara untuk kita menghadapi walau tahun apa sahaja pun, tahun baru, tahun lama. Maka kita wabashir sabirin, adalah inna Allah ma'asabirin, Allah bersama, tolong, bantu, sokong orang-orang yang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'a wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wabashir sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu, hei manusia, dengan sikit saja daripada ketakutan, bimba takut kena COVID, kena Omicron baru yang lebih cepat lagi, kena pocak, kena suntik 3 kali, satu virus yang panggil degil, tak berapa nak terima vaksin-vaksin yang biasa. Tapi kita tetap sabar, jaga daripada lapar. Memang bila diuji, selalu kita ada di kalangan orang-orang kita, orang Islam kita dan manusia lain ialah apa. Tapi kalau kita ambil pengajaran daripada sejarah, sejarah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita diuji lebih pada kita lagi. Pernah kita dengar dan sabit pada sejarah bahawa Nabi dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Panggil baikot Nabi. Tak asal jual beli, tak asal menikah, tak asal menega, tak asal ziarah. Nabi terpaksa melarikan diri dan keluarga dia, termasuknya Siti Khadijah radhiyallahu anha, sebagai saudagar pada masa sebelum dia kahwin dengan Nabi. Orang perempuan yang mula-mula laksanakan bisnis di luar negeri, unta dia sebuah kereta gudang, berderet-deret bawa barang daripada Mekah kepada Syam. Tapi suatu hari tu hari uji, dia bersama Nabi di celah bukit. 3 tahun. 3 tahun dikepung, dibaikotkan oleh orang-orang kafir musyrik. Sampai tidak ada makan, tidak ada minum. Makan kulit-kulit
bulu-bulu pakai daun-daun kayu. Kita walaupun 2 tahun lamanya dilanda oleh COVID virus corona, tapi tidak ada di kalangan kita orang makan daun kayu. Tidak ada di kalangan kita orang makan kulit-kulit bulu-bulu. Tidak ada. Boleh makan, boleh minum, alhamdulillah. Tapi Nabi 3 tahun lamanya, sampai setengah orang kafir sendiri pun yang ada kaum kerabat dengan Nabi wasa kesian, hatta ganung-ganung cara senyap-senyap buah leh utah lepas utah masuk di celah bukit tu tak ada pergi, tapi utah pergi dengan lorong-lorong dia bukan kesian kepada Nabi SAW. Tapi Nabi dia sabar. Sebaik-baik orang sabar itu Nabi kita Muhammad SAW. Siti Khadijah daripada saudaga yang banyak bisnis perniagaan luar negeri, tapi terpaksa makan kulit-kulit, lule-lule, daun-daun kayu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dengan sebab kesabaran Nabi SAW dan para sahabatnya, maka itu hari kejayaan. Bila kita ditimpa senjata yang paling baik sekali untuk kita hadapi cabaran-cabaran, ujian-ujian macam ni, pertamanya takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Lepas tu kita sabar, buat baik kepada manusia. Inna Allah ma'allazina taqaw walazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama, berserta, tolong, sokong orang-orang yang takwa kepada Allah dan orang-orang yang buat baik kepada sesama manusia. Mula dengan ibu bapa kita, dengan kaum kerabat kita, kemudian dengan sesama orang Muslim sebagai ukhuwah Islamiah, dan orang-orang yang kita boleh bersahabat dengan dia untuk kerjasama dari segi untuk memajukan kebaikan di atas dunia ini. Sidang hadirin jadi amat sekian. Ada dijangka bahawasanya penyakit COVID sila belah ni, ada orang tanya bila nak pergi, bila nak hilang, bila nak habis daripada dunia ni, daripada manusia. Macam-macam andaian, macam-macam sekoek. Ada setengah katanya 3 tahun lagi akan habis bila manusia ambil suntik ke pocok vaksin semua seluruh habis 2 kali sehari, 3 kali sehari. Maka itu bukanlah salah. Dalam Islam tidak salah kalau kita mengubat bukan betul dengan sunnah, selaras dengan ajaran Islam kita, yang mana bila kita ditimpa sakit disuruh kita mengubat. Tadawu, telah kamu itu mengubat. Inna Allah wada'adda wa wada'allahu dawa. Sungguh Allah Ta'ala itu menciptakan, Tuhan letak penyakit pada manusia di atas dunia ini, maka Tuhan buat pula obat. Satu hikmah yang besar yang Nabi riwayat dalam hadis dia. Sebab tu kita kena ada di kalangan kita untuk dia belajar penyakit ni apakah obatnya, supaya manusia dapat menyembuhkan. Cari wasail, jalan-jalan, bukan tawakal ala Allah secara mana-mana tak boleh. Cara tidak cari sebab-sebab musabab. Macam Nabi dalam kejadian terhadap seorang sahabat, mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa unta dia. Ya Rasulullah, adakah saya nak lepas unta saya atau saya nak ikat? Kemudian saya tawakal kepada Allah. Apakah jawapan nabinya? Bahkan kamu ikat. Ikat unta, lepas tu kamu tawakal Allah. Ikat unta tu baru cari sebab, cari jalan, cara. Tawakal tu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Muslim. Itulah jalan yang betulnya.
Bukan tawakal cara bulat-bulat, tidak cari sebab. Macam kita, kenapa kita solat pasal ni? Yang mana ramai kata tidak molek, tak betul dengan sunnah Nabi semaya semua, rapat-rapat seluruh sawu sefu pakum, rapatkanlah sefu baris kamu. Tapi kita semaya sengit-sengit, kita janganlah ambil hadis saja cara betul-betul. Kita kena mari lagu dengan kejadian yang berlaku gapo terhadap manusia, serta kaedah. Kaedah, kaedah ini bukan luar pada ajaran Islam. Kaedah la darara wa la dirar, jangan kamu buat darat pada diri kamu dan jangan kamu buat darat pada orang lain. Kerana masa merebak secara kuat, kalau kita semaya rapat-rapat tunggu hadis Nabi, mungkin menjangkitkan kepada orang lain, atau kita timu jangkit daripada orang lain, lebih mudarat lagi, lebih besar lagi. Tapi kalau kita ambil faedah mai pakat, maka kita boleh jaga diri kita dan menjagakan orang lain. Ini besar sekali. Sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatawaqqa syarra yuqah." Siapa dia usaha menjaga dirinya daripada syarr, daripada benda yang buruk. Jakit ni benda buruk tak molek. Karena waktu orang sakit, sakit pula bukan biasa. Ni normal sakit dia. Nak pergi ziarah tak boleh, payah, susah. Takut jakit. Maka taklah kita menjaga diri manusia, menghidupkan manusia dalam sihat dan sebagainya. Sebab tu kita perlu pakai kaedah-kaedah. Jangan kita hanya pergi dengan cara tidak berkaedah, tak istimbat, tidak mari ukur dengan kenyataan yang berlaku dan masyarakat. Sidang hadirin jadi masyarakat, kita di pintu tang baru seminggu lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Tuhan panjangkan umur kita. Dalam panjang umur ni kita nak buat gapo? Pedah gapo hati panjang umur? Bukan panjang seperti biasa. Panjang dalam keadaan kita tu merancang wang pen ciwit. Bukan kita wang pen nego, wang pen kerja kita saja. Ciwit kita kena wang pen, kena raca. Kalau tahu nak pen kita nak buat lagu mana supaya lebih baik kepada hidup kita. Sebab tu mula sekali kita kena muhasabah. Cek tengok diri kita, hidup kita. Hak mana cut-on kita mari serve, we ada kuat. Hak mana cuti mai sombong, kita cari we ada sombong. Baik di segi keagamaan atau di segi-segi lain lagi. Supaya tahun hadapi lebih baik pada tahun ini. Walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Hadis sahih Bukhari. Tidak datang suatu masa kecuali yang selepasnya lebih buruk. Lebih tak malas. Wasbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu. Walaupun hadis ini menjelaskan setiap-setiap tahun tu mana kotak malak, kotak malak, kotak malak, tapi bukan kaedah mati tu. Ada yang baik, kadang-kadang baik di sini, buruk di sana. Kaedah ni dijawab oleh ulama bahawasanya masa tu ada orang mengadu pada Hajjaj Ibnu Yusuf, seorang pemerintah yang zalim, bunuh berapa ribu orang. Maka suatu perkara yang buruk dalam masa itu. Tapi selepas pada tu datangnya seorang khalifah yang adil, Umar Ibnu Abdul Aziz. Sebenarnya khalifah tak okay, tapi oleh kerana Umar sebagai seorang pemerintah
yang adil, yang sangat adil, lalu dimasukkan dalam sebagai seorang khalifah yang diakui. Itu timbulnya suatu kebaikan selepas daripada keburukan. Ini suatu optimis, tani harapan yang tinggi dalam hidup kita, bahawasanya bukanlah semua lepas daripada satu masa kepada satu masa itu buruk tak baik, tapi ia ada. Boleh jadi lepas badan ni ekonomi dia pulih, pengajian, pendidikan anak-anak kita boleh belajar biasa, boleh jadi positif, lebih baik daripada apa yang kita menghadapi sekarang ini. Sidang hadirin yang sekalian, oleh itu Islam yang tidak ajar kita putus harapan. Jangan putus harapan sekali. Baik dari segi perniagaan, jual tak laku, kedai kena tutup. Tapi kita ada perniagaan yang tidak sama sekali rugi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang sentiasa membaca kitab Allah Quran dan dia sembahyang, dia belanja apa yang Tuhan rezeki pada dia, sama ada banyak sikit, sirran wa alaniyah, secara senyap-senyap dan secara terang-terang, mereka lah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak sama sekali rugi dan binasa. Kalau kita rugi ke perniagaan dunia, mari kita cari keuntungan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana perniagaan kita bukan sahaja perniagaan sesama manusia, sesama barisan, sesama syarikat, tapi kita juga sentiasa berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala ganjaran untuk kita masa depan kita, iaitu di akhirat nanti. Oleh itu Islam adalah agama optimis, agama sang kuang-kuang kepada umat dia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebabnya harap putus asa adalah bukan sifat orang mukmin. Fa innahu la ya'as min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Karena sungguhnya tidak putus harap daripada rahmat Allah kecuali orang kafir. Orang kafir dia ada putus harap, kadang-kadang gantung tekaknya, tujung gotaknya, bunuh dirinya, macam-macam berlaku tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. Kalau kita tengok baca berita-berita, apatah lagi negeri-negeri yang maju, macam negeri Jepun, macam negeri Kauli, negeri Sia sendiri pun, Malaysia sendiri pun ada. Bukan saja di kalangan orang kafir, orang Islam pun ada juga, kerana putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu apa saja kedatangan tahun, sama ada baru atau buruk, maka kita sama sekali insya-Allah taala tidak putus harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي عافانا من الأمراض والأسقام ولا سيما سيء الأسقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين. قال الله تعالى: Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin, Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ajl al shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad din. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adhabil akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيل الأسقام ووباء كورونا وأوميكرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء
wasul fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da laitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.